Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan dua bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Akan dihitung hasil dari negatif 22 dikurangi 6. Perhatikan soal. Bentuk pengurangan seperti ini, bilangan negatif dikurangi positif, untuk mempermudahnya, lihat tanda. Bila ada tanda negatif bertemu negatif seperti ini, maka jawaban dari soal ini akan bernilai negatif. Konsep mudahnya, ibaratkan kita berhutang sebanyak 22. Lalu, kita akan berhutang lagi 6. Hutangnya akan bagaimana? Akan semakin banyak. Karena semakin banyak, untuk perhitungannya, maka kita jumlahkan dua bilangan yang ada di soal. Namun ingat, jawaban akan selalu negatif. Karena bertambah, hutangnya bertambah banyak, maka kita jumlahkan 22 ditambah 6. Hasilnya 28. Sehingga dapat disimpulkan 22 negatif 22 kurangi 6 adalah negatif 28. Semoga dapat dipahami.